Dan semaya sunat wudu. Semaya sunat wudu. Lepas pada ambil air semaya, tak ada gapa dia, pergi masjid ke, balai bilik ke, mana ke, ambil semaya sunat saja. Aku semaya sunat dua rakaat. Semaya sunat wudu dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Di antara amalan, seorang sahabat nama dia Bilal. Sayyidina Bilal suka sembahyang sunat wudu. Nabi tanya, "Ya Bilal, ketika malam Isra Mi'raj aku dengar tapak kakimu di dalam syurga." Yakni nak royak kata Sayyidina Bilal ni seolah-olah jalan dah dalam syurga, nak kata Nabi jamin dia masuk syurga. Maka sebab tu dengar tapak selipar dia. Tapak kaki selipar kita tak tahu lagi dalam syurga kau bunyi dalam neraka kau dah. Tapi Sayyidina Bilal dalam syurga bunyi. Berarti mu akan masuk syurga. Maka Nabi tanya, "Gapo dia amalanmu wahai Bilal sehingga ke yakin mu masuk syurga ni?" Aku diri dengar pada malam tu. Katanya Sayyidina Bilal, "Ambo tak ada amalan ya Rasulullah." Supo orang-orang biasalah. "Cuma ambo kalau batal air semaya, ambo cepat-cepat dia ambil air semaya. Lepas ambil air semaya, ambo semaya dua rakaat. Tu saja ambo rasa amalan ambo hok berbeza dengan orang lain. Hok lain supo." Katanya Rasulullah jalan tu, "Amalan tu yang menyebabkanmu masuk syurga wahai Bilal, yakni sembahyang sunat wudu."